Kami akan presen meminta akan merekomendasikan pemutusan kerjasama operasional dan akan merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Bambang Kalibase salah satu 01 yang fraksi dari Partai Nasdem. Berdasarkan kajian kami yang secara cerdas dan secara ilmiah bahwa adanya suatu kebijakan yang dilakukan yaitu dilandasi kepentingan partai politik satu fraksi yaitu Partai Nasdem, sehingga permainan kongkalingko korupsi dan nepotisme tak dihindarkan dan berbukan halayak.